sekarang kita lagi ada di Bali. Bali. Kita habis event ya. Habis event selesai makanan nih keling, itu, ya kan. Ah sekarang udah selesai. Kita lagi ada di daerah Kute, Dewi Sri. Jalan Dewi Sri. Dewi Sri. Nah info dari MC kita Ian Kohar. Hey semuanya yang ada di sini kita berpesta. Nah infonya itu ada makanan enak wajib coba. Yes, rekomendasi kali ini adalah nasi kulit Syurga. Nah, lokasinya tepat ada di seberang Nasi Tepong Indra. Untuk harga paket makan paling mahal cuma Rp32.500 aja. Yang komplit, nah, nasi bumbu rempah, kulit ayam, paru, serundeng, sambal bawang. Boleh? Wah, ini. Ya, terima kasih. Tadi ordernya paket bumbu rempah 3. Ada macam-macam. Ayam, paru, kups, kulit. Nasi. Nasinya ini serundeng. Wah. Pertama-tama ini dulu ya. Oh iya, minumnya nih. Es timun serut. Wah, ini Bali apa Aceh nih? Lihat. Cobain. Cukup. Boleh ya. Nasi. Sekarang kita langsung aja. Serundeng. Woi. Ayam. Paru sama kulit. Kulit tabaten. Crunchy banget. Mantap. Bener kata MC gue. Wajib cobain. Nasi kulit Syurga. Serasa di surga makannya. Mantap. Ketinggalan sorry. Cocok banget ya, nasi sambal segala macem, seret minum es timun serut seger, rasanya kayak melon lagi ya. Tapi kombinasinya mantep, sip, rekomend. Halo, ini gue pesen nanya tadi sama Kak Verda, nasi apa dah? Nasi kulit bumbu rempah, isinya sama kan, bilang gue ngobain kulit, paru, ayam, sambal. Sambil dulu kita cobain. Mantep sambil. Ini kanak-kanak. Ini ada minumnya juga. Gue mau nyobain nasinya dulu. Nasinya enak banget. Nah, kita cobain sama paru sama sambel. Paru kulit. Berasa di surga. Enak. Sumpahnya enak banget. Masih lagi. Paru. Sambelnya. Potong sambel.
dibilang Verda tadi, ini kombinasi yang cocok. Nah, menurut lo, mandala. Nah, enak sih. Oh, enak kalau enak, kalau mesti. Bahkan dibayarin. Menurut lo, Rek? Enak banget. Enak banget, enak ya? Banget aja. Ini rekomendasi Ian Gohan. Mantap, MC gue tetap chat. Ini Orek ini orang Bali. Ya kan gua tanyain nasi surga, nasi kulit surga. Wah, baru denger tuh, Mas. Itu katanya. Palsu. Iya. Ya udah kalau gitu kita ngabisin aja ya. Nah, gitu aja. Kita kebetulan juga enggak punya banyak waktu, kita harus segera balik. Jadi, udah, see you next video ya.